Saya penasaran karena Pak Haji Agus memberikan kata sambutan baca ayat fasih pakai tarannum lagu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan ia bawa besok untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati saya penasaran, ini Pak Agus kok baca Qur'annya bisa pakai lagu? Dari mana? Baru dapat jawabannya dari kata sambutan. Ternyata beliau sudah ikut MTQ sejak tahun 75. Saya orangnya nanya itu segan. Bapak ngajinya kapan? Saya enggak nanya. Begitu juga sampai di sini. Ini semua pakai jilbab. Laki-laki dengan perempuan misah. Berarti ini dalam hati saya, ini pondok pesantren ini. Atau SDIT, SMPIT. Ternyata setelah dapat penjelasan, saya diberitahu oleh Pak Agus, beliau tegak di sini. Ini bukan pesantren. Akhirnya saya jelas sudah. Yayasan Pendidikan Jagakarsa tidak bawa-bawa Islam. Tidak ada sebut yayasan pendidikan, yayasan perguruan Islam, sekolah Islam, enggak ada. Lebih baik botol minyak babi isinya kecap daripada botol kecap isinya. Lebih baik enggak bawa-bawa Islam tapi isinya Islami. Tapi yang paling baik tentu namanya Islam, isinya Islam. Lebih baik. Nah, ketika sampai di sini tidak ada bawa-bawa nama Islam. Coba lihat moto. Belajar dia perjasa, ilmu didapat, iman melekat, bermanfaat di masyarakat. Mantap, luar biasa. Nih, ternyata kenapa di sekolah lain campur laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, tapi di sini dipisah, ini perempuan, ini laki-laki. Wali muridnya juga dipisah, ini perempuan, ini laki-laki. Ada tembok Berlin di antara kita. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam enggak boleh campur aduk laki-laki perempuan. Ini kenapa ada laki-laki sebagai pemantau perempuan? Mengapa murid-muridnya bisa menjalankan ajaran Islam? Ternyata kepala sekolahnya langsung ada seorang ulama, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada ulama hadis di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud punya murid namanya Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, bernama Tebu Ireng. Alumni Tebu Ireng jadi kepala sekolah di Yayasan Jagakarsa. Sanatnya nyambung. Jadi adik-adik tidak tamat pesantren, kamu dari mana? Yayasan Perguruan Jagakarsa. Tapi ilmunya nyambung sampai ke Masjidil Haram. Allahu Akbar. Lebih baik enggak pakai baju Islam tapi isinya santri, daripada baju koko isinya setan. Sekarang orang Ustaz menyindir baju koko, mentang-mentang hari ini dikasih batik. Sudah cocok enggak jadi kepala sekolah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya merasa senang hari ini Bapak Wali Kota turut hadir yang diwakili oleh Bapak Asisten. Bersama kita ada Bapak dan Ibu Wali Murid, kemudian ada murid-muridnya, ada masyarakat umum, luar biasa. Ternyata melimpah ruah, tenda tidak dapat menampung. Yang kena panas pahalanya lebih besar daripada yang luar. Maka siapa mau pahalanya besar, keluarlah dari tenda.
supaya yang di luar tenda masuk ke dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu spanduknya di belakang Tabligh Akbar Doktorandus Haji Agus Salim Utut MSI. Tahu arti MSI? Master segala ilmu. Bersama Kiai Haji Munawir Haris SQ. Tahu arti SQ? Sarjana Al-Quran. Kiai Haji Abdul Somad LCMA. Tahu LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak. Judulnya Ilmu dan Ahok. Astagfirullahaladzim. Ilmu dan Akhlak dalam Pandangan Al-Quran. Enggak ada gunanya ilmunya banyak kalau enggak ada akhlaknya. IP-nya 4, nilainya 10 semua, tapi enggak pakai jilbab, enggak ada gunanya. Tapi siswa-siswi di sini, cobalah lihat jilbabnya panjang. Ada siswi di sini yang enggak pakai jilbab? Enggak ada. Di luar sana sekolah umum perempuan enggak pakai jilbab. Ada yang pakai jilbab, tapi jilbabnya jilbab pasrah tapi tak rela. Gimana modelnya? Rambut di depan keluar. Ujungnya dikasih warna pirang. Anaknya nanya, ma, tante itu kok rambutnya pirang? Kena kencing kuda. Ada lagi di luar sana yang pakai jilbab, jilbabnya pakai kain panjang, kainnya panjang 2 meter, kemudian dililitin nih, dililit, sampai lilitan yang terakhir di leher. Namanya jilbab sakaratul maut. Mana lehernya ini? Ada yang jilbabnya bagus tapi isi kepalanya nol besar. Ada ilmunya banyak tapi jilbabnya, akhlaknya, pakaiannya keluar rumah pakai celana sempit. Sampai paha itu menjerit, tolong. Daftarkan segera anak-anak Anda ke Yayasan Pendidikan Perguruan Jagakarsa. Maka selamat jilbabnya. Laki-laki perempuan tidak boleh bersama. Ada tali merah di antara kita. Di luar sana benang merah. Di sini tali merah. Tidak boleh melompat kayu. Tak satu pun berani melompat. Coba lihat. Siapa yang berani melompat ke sana? Pakai jilbab. Luar biasa. Di luar sana anak laki-laki, anak perempuan bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, pop, mati. Tapi di sini say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Maka beban ibu wali murid, beban bapak wali murid ringan dengan sekolahnya anak di pendidikan ini. Kenapa? Karena guru-gurunya adalah santri-santri yang menerapkan ajaran Islam kepada anak bapak ibu. Ini anak-anak kita ini seperti tanaman yang hijau. Ini tanaman pohon apa? Mangga. Mangga banyak di Jawa Barat. Mangga? Pohon mangga. Ini pohon mangga kita gak khawatir lagi. Kenapa? Akarnya sudah kuat. Tapi ada pohon yang masih kecil, kita khawatir akarnya dimakan semut. Akarnya putih manis, khawatir dimakan semut. Pucuknya lembut, dimakan ulat, dan ulat menyerang pucuk. Pucuk. Ini pohon mangga, kita tidak khawatir lagi karena imannya sudah kuat. Tapi ini pohon hijau, kita khawatir mereka akan dimakan ulat. Ulat apa yang memakannya? Ulat free sex. Free bebas. Seks bebas. Hidup semaunya saja. Bonceng sana, bonceng sini, masuk angin gembung. Akhirnya bapaknya ngamuk.
gak dinikahkan malu sama tetangga. Nikah akadnya sembunyi-sembunyi, giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebesar tunai. Rusak masa depan anak-anakku. Kalian perempuan adalah timun, anak-anakku. Kalian laki-laki adalah duren. Duren ketemu timun, siapa yang rugi? Timun di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Jaga kehormatanmu anak-anakku. Ini aslinya ada tertulis di atas. Apa tulisannya? Do not accept if cell is broken. Mohon Pak Ustadz, kalau salah bahasa Inggris saya tolong luruskan. Karena tadi sudah diberitahu Pak Kepala Sekolah kita bahasa Inggrisnya terbaik di sekolah ini. Do not accept, jangan terima if cell is broken, kalau segelnya rusak. Sedangkan air minum saja tidak boleh diterima kalau segelnya rusak. Apalagi kehormatan kalian sebagai anak-anak perempuan. Jaga kehormatan. Kalau guru kalian melarang, dia bukan benci, tapi karena dia sayang. Apalagi saya sayang sama kalian semua. Jawablah, I love you full, Ustaz. Masya Allah, saya hari ini kok rasanya enggak ceramah. Rasanya ngobrol di tengah keluarga aja. Kalau ceramah enggak gini, ceramah itu harus serius. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi hari ini seperti memang saya rasanya dianggap keluarga oleh Pak Haji Agus. Dianggap keluarga. Kemarin di rumah beliau diberikan makanan, rebus pisang, rebus ubi, rebus segala rebus. Di hotel dikirim ikan, panjangnya saya ukur hampir sejengkal setengah. Nasi minyak, nasi biryani, nasi bukhari. Itu kalau saya habiskan tadi malam langsung gemuk saya. Luar biasa. Sampai ini yang terakhir. Ini pengajian terakhir. Bukan berarti habis ini saya mati, enggak. Ini pengajian terakhir. Selesai dari sini, kami langsung menuju Sentul. Pengajian di Masjid Az-Zikra. Adik-adik yang bisa ikut, alhamdulillah. Yang enggak bisa ikut, saksikan acara live di TV One jam 12.30. TV One artinya TV yang kameranya One. Tapi di Yayasan Perguruan Jagakarsa, kameranya 4. TV 4. Siji loro telu papan. TV 4. Ini yang kamera. Belum lagi yang kamera enggak bertiang.